Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan sejumlah masalah yang dihadapi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan ke Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dilakukan setelah Jokowi menyoroti soal kinerja Bea Cukai. Oleh karena itu, akan dilakukan revisi terhadap masalah-masalah yang terjadi. Sri Mulyani usai melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Mei 2024 mengatakan bahwa dirinya melapor kepada Jokowi mengenai apa saja yang terjadi di Bea Cukai. Hal yang dilaporkan termasuk berbagai masalah-masalah yang viral terjadi hingga ada sejumlah prosedur yang harus diperbaiki. Kemudian ia juga melaporkan mengenai tantangan Bea Cukai di masa-masa kemajuan teknologi dan beban kerja yang luar biasa. Ia menyebut bahwa pihaknya akan melakukan langkah-langkah perbaikan.